Indahnya alam Samosir dipandang dari Jalan Simanampang Sihotang. Samosir, Hot Journal, Kenegerian Sihotang merupakan daerah yang terdiri dari 4 desa yaitu Desa Sampur Toba, Desa Dolok Raja, Desa Siparmaan dan Desa Hariarapohan. Kenegerian Sihotang juga sering disebut Rura Sihotang yang terletak di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan namanya, Rura Sihotang berada di kaki Gunung Uruk Taduhan dan Gunung Sipege. Setengah desanya dikelilingi pegunungan yang tinggi dan indah yang ditumbuhi pepohonan kecil nan hijau, setengahnya lagi berada di tepian pantai Danau Toba. Keindahan alam Samosir selalu menjadi buah bibir. Kabupaten Samosir yang berada di Provinsi Sumatera Utara memiliki Danau Toba yang menyimpan segudang keindahan dan tradisi budaya yang kuat. Kali ini kita intip keindahannya dari Kenegerian Sihotang, tepatnya dari Jalan Simanampang dekat Gereja GKPI di Desa Sampur Toba, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Perpaduan bukit, gunung dan Danau Toba yang mampu menghadirkan suasana sejuk yang memanjakan mata. Dari tempat ini kita bisa melihat cukup luas ke arah tepian Danau Toba, terlihat jelas Pulau Samosir, Pintu Batu, Sampean sampai ke Simbolon, Gunung Uruk Taduhan, Gunung Sipege, Aek Rangat Sampean Simbolon juga terlihat jelas dari tempat ini. Jika Anda beruntung dengan cuaca yang cerah, Anda akan disuguhkan pemandangan Pulau Samosir dengan air panas Sapean yang cukup jelas akan keindahannya. Di sisi yang lain, terhampar pemandangan lahan pertanian warga Kenegerian Sihotang yang sangat eksotis untuk diabadikan, pemandangan persawahan warga dengan indahnya Danau Toba yang sangat eksotis untuk diabadikan dan sangat jelas akan keindahan dan kesejukannya. Nah, buat yang penasaran, berikut pemandangan alam Samosir diintip dari Jalan Simanampang Sihotang sekitar Gereja GKPI. Gabi emang gabi. Oh,
Dari Jalan Simanampang di Sihotang Hot Journal melaporkan. Mauliate, Horas.